Lapor upacara bendera hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Siap. Laksanakan. Para siswa sekalian, pola pengasuhan ini masuk ke minggu pertama. Ya. Masuk minggu pertama. Mulai pembukaan tanggal 26. Sekarang sudah jalan tanggal 2 Agustus. Tidak terasa seminggu Anda sudah berjalan di sini. Ya. Bukan hanya suatu kebiasaan yang Anda biasa lakukan baru tahap awal. Ya. Jadi semua kegiatan pola asuh bukan hanya upacara saja, tapi juga akan dilaksanakan bagaimana mereview revolusi mental. Kemarin Anda sudah melaksanakan kegiatan IPS, NAC, nah sebentar lagi Anda akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya, revolusi mental. Revolusi mental itu kita akan merubah Anda yang jadi masyarakat umum untuk merubah menjadi bayangkara Polri. Ya. Ini untuk pembinaan mental kepribadian sebagai penanaman nilai-nilai prinsip dan moral kebangsaan nantinya. Lembaga pendidikan ini, ya, para siswa belajar dan berlatih dengan maksimal. Kemampuan akademik, fisik, mental, kepribadian, ya, semuanya kita latih di sini. Kita harapkan ada keluar dari siswa menjadi bintara-bintara yang mempunyai integritas, mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul, ya, sesuai dengan semboyan kita. Di akhir amanat ini ada beberapa penekanan yang harus siswa pedoman. Yang pertama, tetap selalu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan masing-masing agama Islam melaksanakan sholat lima waktu dan agama yang lainnya melaksanakan kegiatan ibadahnya masing-masing. Ya, ini sebagai bentuk, ya, bentuk diri kita sebagai manusia, individu, hamba Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, kita bisa seperti ini, wajib hukumnya. Setiap saat bahkan kita harus ingat kepada Tuhan yang memberikan kita hidup. Yang kedua, tingkatkan disiplin siswa dan kehidupan sehari-hari yang tertanam pada jiwa kalian, sehingga terbentuk sikap dan perilaku sebagai calon insan bayangkara yang siap melaksanakan tugas dengan tidak terlepas pada hierarki. Yang ketiga, munculkan rasa ingin tahu para siswa dalam setiap kegiatan, agar tiap kegiatan dapat diserap, dipahami secara maksimal. Yang keempat, teruslah berjuang belajar dan berlatih. Wujudkan implementasi nama resimen kalian, yaitu Andhakara Dharma Laksana, yang selalu mencari cahaya terang, yang adil dan bijaksana. Yang kelima, terus jaga kesehatan serta pedomani protokol kesehatan COVID-19 dengan disiplin diri melaksanakan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Selamat dan berpikir.